teman-teman, hari ini Anata akan membuat cair sup. Bahan-bahannya adalah kol, wortel, kentang, buncis, daun bawang, sosis, bawang goreng, bawang putih, kaldu jamur, ladaku, dan racik sayur sup. Bila air sudah mendidih, kita masukkan bawang putih. Lalu masukkan sayur-sayurnya semuanya. Lalu tuangkan sosisnya. Lalu tuangkan bumbu racik, sup sayur sup, dadaku, dan kaldu jamur. Lalu kita memasak sup sampai matang. Bila sayurnya sudah matang, kita masukkan bawang goreng secukupnya. Hore, sup kita sudah matang. Bye-bye.